Okey, hari ini kita bersiaran dari Pulau Langkawi yang baru saja tiba untuk sesi pandu uji Honda HR-V Hybrid yang dijadikan di pulau ini. Nanti kita update lagi sebentar, okey? Selaku kenderaan utiliti sukan kompak, Honda HR-V mendapat sambutan sangat menggalakkan sejak diperkenalkan di pasaran tempatan pada 2015. Ia sudah terjual melebihi 72,300 unit sejak 3 tahun lalu dan pada Januari lalu ia mencatatkan jualan 3,000 unit dalam tempoh sebulan yang mencapai sasaran awal jualan bagi 3 bulan pertama 2019. Ia berikutan Honda Malaysia memperkenalkan dua varian terbaru iaitu HR-V RS serta HR-V Hybrid yang mana Malaysia adalah antara negara bukan Jepun yang menerima model dilengkapi sistem pemanduan sport hybrid pemanduan Dewi kelas pintar ini. Bagi menguji serta mendalami kelebihan jentera hybrid pertama dalam segmen SUV kompak di Malaysia, media pemotoran tempatan dibawa ke Pulau Langkawi Kedah baru-baru ini bagi menilai keupayaan sebenar model berkenaan. Sememangnya ruang belakang HR-V Hybrid berkeluasan 404 liter ketika kerusi tegak dan menjadi 991 liter ketika tempat duduk tu penumpang direbahkan, memberi kelebihan untuk menyimpan sehingga 3 bagasi besar selain boleh memuatkan sebuah basikal. Untuk pemanduan lebih mengujakan, mod pemanduan sport boleh dipilih bagi mencapai pengendalian lebih prestasi pada pelbagai kelajuan. Okey, lantaran lokasi pandu uji Honda HR-V Hybrid ini ialah di sini. Berhampiran dengan rumah api. Itu dia. Jadi kami melalui beberapa permukaan jalan, berbukit, selekoh. So nampaknya performance prestasinya tidak berkurang, malah ia lancar dengan penggunaan enjin 1.5 IDSI. Ia menggunakan dual clutch IDCD yang menggunakan intelligent dual clutch drive yang memberikan dia kelancaran pertukaran gear dan responsif terutama sekali nak memotong kenderaan walaupun ia berkonsep sport hybrid. Yes, dia memang berfungsi baik dia sebagai HR-V compact. Terutamanya bukan sahaja menawarkan penyematan minyak yang lebih baik, malah juga prestasi yang mantap di jalan raya.